Uji ketajaman gelasan vampir dengan media timun. Sebelum lanjut videonya, yuk ikuti semua sosial media Cabeni Reacts supaya kalian tidak ketinggalan keseruan mencari benang terkuat dan tertajam di bumi. Lanjut ke videonya, percobaan pertama dan hasilnya berhasil terpotong. Karena masih belum puas, kita bakal uji lagi ketajaman kedua kalinya. Kita lihat apakah berhasil terpotong juga, dan hasilnya tetap terpotong karena ketajaman gelasan vampir memang tajam. Jadi kalian harus hati-hati ketika pakai gelasan vampir.